Jika bertemu dengan soal seperti ini, yang perlu kita lakukan adalah pertama-tama untuk memahami dulu apa sih relasi. Relasi adalah hubungan antar anggota pada suatu himpunan dengan anggota himpunan yang lainnya. Nah, di sini R adalah suatu relasi dari A ke B sedemikian rupa sehingga R menghasilkan X, Y dengan Y adalah tiga kali lipatnya X. Maka relasi dari himpunan ini adalah menghubungkan A ke B. Maka yang perlu kita lakukan adalah menghubungkan A ke himpunan B. Nah, sekarang kita mulai saja untuk pertama-tama, kita buat himpunan perutannya ya. Yang perlu kita lakukan adalah pertama-tama, untuk misalkan P sebagai A dan Q sebagai B. Kita tulis P sebagai A dengan komponen yaitu 0,1,2,3. Sedangkan Q sebagai B dengan komponen yaitu 0,1,2,3. 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 0,10. Nah, nah, sekarang yang akan kita lakukan adalah membuat diagram panahnya ya. Diagram panahnya akan kita buat seperti ini. A ini B. Kita masukkan komponennya 0 1 2 3. Lalu di B, 0 1 2 3 4 5 6. 7, 8, 9, 10. Nah, sekarang yang perlu kita lakukan adalah menghubungkannya ya. Pertama adalah 0. 0 dikalikan 3 berarti tetap 0. Sekarang 1. 1 dikalikan 3 maka hasilnya adalah 3. 2 dikalikan 3 maka hasilnya sama dengan 6. Dan yang terakhir 3 dikalikan 3 hasilnya 9. Nah, sekarang kita diminta untuk menentukan domain dan range. Nah, domain artinya adalah daerah asal atau himpunan yang memuat elemen pertama, himpunan pasangan berurut atau berarti yang berada di sebelah kiri. Berarti domain kita tulis domain sama dengan 0,1,2,3. Nah, sekarang untuk range. Range adalah daerah hasil atau himpunan semua anggota himpunan B yang memiliki pasangan anggota himpunan A. Maka di sini adalah 0, 3, 6, dan 9. Ini merupakan range ya. Nah, sehingga kita tulis range sama dengan kurung kurawa 0, 3, 6, 9. Nah, begitulah cara untuk mengerjakan soal berikut ini. Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.